Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube-nya Rohima. Teman-teman, kali ini aku bakal review produk yang sering aku pakai, yang pokoknya ajib banget, perlu kalian cobain, atau bahkan dari kalian udah ada yang cobain. Wah, pasti kalian penasaran kan apa produk yang bakal aku review. Dan produknya adalah, nah, ini adalah sunscreen dari Npure, teman-teman. Ini adalah Cicap Beat The Sun. Ini sama aja kayak sunscreen. Kemudian ini tuh ada Cicap Beat The Sun Powder. Ini juga itu sunscreen tapi bentuknya bedak gitu. Oke, teman-teman. Ini tuh aku mau review yang ini dulu. Ini Cicap Beat The Sun sunscreen yang kemana-mana aku pakai sama aja kayak ini. Cuma ini tuh kalau misalkan aku lupa pakai ini, si sunscreen ini yang cream, aku pakai sunscreen powder. Jadi kita buka. Tara, nih bentuknya kayak gini, teman-teman. Dan nih bungkusnya tuh kotaknya aja kokoh gitu, teman-teman. Jadi tuh kalian tuh nggak perlu takut untuk rusak kayak gitu, kecuali didudukin ya, teman-teman. Nah, di sini tuh udah ada cara pemakaiannya, habis itu kandungannya, ya ada expirednya juga kayak gitu. Teman-teman, ini tuh bagus banget buat kulit aku, apalagi ketika aku tuh lagi di luar rumah, lagi ada kegiatan di luar, jadi aku pakai sunscreen. Dan sunscreennya ini sudah mengandung SPF 50 PA plus 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 plus, ada 4 plusnya, teman-teman. Jadi tuh itu bagus banget nih, udah ada logo mataharinya. Jadi kita tahu kalau ini sunscreen, teman-teman. Dan ukuran ini adalah ukuran 30 mili ya, teman-teman. Jadi praktis banget kalau kita mau kemana-mana kita bawa, bisa banget, teman-teman. Jadi ini tuh membantu mencerahkan kulit kita, setelah itu juga mampu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Aku bakal kasih tahu ke kalian gimana cara aku menggunakan sunscreen ini. Jadi ini tuh digunain sebelum kita memakai makeup ataupun apapun. Pokoknya yang pertama ini adalah sunscreen nih. Aku bakal cobain di tangan aku dulu. Teman-teman, cara tatakan. Dan ini tuh bisa membuat kulit kita tuh jadi lembab gitu, teman-teman, karena kita pakai sunscreen. Jadi lebih cerah juga. Nanti aku akan cobain apply di muka aku dan kalian bakal lihat gimana perubahannya sebelum aku make up ya. Dan ini, teman-teman, ini adalah Cicap Beat The Sun Powder. Ini adalah bentuknya itu bedak kecil dan dia tuh mudah banget juga untuk dibawa kemana-mana, teman-teman. Nih, jadi kita mau kemana aja itu juga mudah bawa ini, teman-teman. Kalau misalkan kita awalnya lupa pakai ini, jadi setelah make up kita pakai yang ini. Jadi praktis banget kan, kita lupa yang satu bisa pakai yang satunya. Wah, dan cara pemakaiannya juga tuh gampang, teman-teman. Nah, ini tuh ada bedaknya di bagian bawah. Ini tuh sama aja kayak tadi bahan-bahannya. Ini juga bagus banget. Tapi kalau yang ini adalah SPF 30 UVA dan UVB. Wah, pokoknya bagus banget, teman-teman. Dan untuk nih kita spill. Ini bentuknya kayak lipstick gitu. Kita tinggal turunin. Udah ada brushnya, teman-teman. Kalau misalkan kita mau nurunin si bedak, kita giniin dulu. Nih. Kalau menurut kita udah, kita buka. Dan oke, kita taruh sini. Dan teman-teman, ini brushnya tuh halus banget. Dan itu tuh kalian lihat kan, itu udah bedaknya aja keikut tuh. Jadi mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Habis itu kita lagi ada di luar, kita bisa play di muka kita. Kalau kita lagi ada di panas-panasan, teman-teman, tuh aku bakal apply ke muka aku. Jadi ini tuh sungguh-sungguh excited banget aku pakai ini, dan cocok gitu, teman-teman, melindungi kulit kita dari sinar matahari.
hari. Oke, teman-teman, jadi ini bentuk muka aku sebelum aku make up ya kan. Aku bakal pakai sunscreen ini dulu, sunscreen yang cream. Ini ya, teman-teman. Kalau kalian pakai make up, kalian bisikan dulu ya. Ini tuh melindungi wajah kita dari sinar matahari. Aku biasanya pakai dua jari gini. Nih, terus kita giniin. Habis itu kita ratain, teman-teman. Dan ini teman-teman, bentuk muka aku setelah pakai sunscreen jadinya lebih glowing gitu. Kita tunggu nanti sampai lumayan kering. Ini teman-teman, kalian bisa lihat kan, ini sangat benar membantu kita ketika kita ada kegiatan di luar rumah. Jadi kalian udah lihat kan, itu bisa membuat kulit kita jadi glowing gitu sudah kayak ini. Jadi sekarang aku bakal review, aku bakal pakai yang powder nih. Cara memakainya juga gampang banget, aku udah contohin tadi. Kalau kita mau turunin bedaknya, kita harus goyangin dulu. Kita turunin, kalau menurut kita udah cukup, kita pakaiin tuh brushnya. Kelihatan. Kita apply-kan ke muka kita. Teman-teman, kalian lihat ini yang belum aku kasih bedaknya dan ini udah tuh kan, kalian bisa lihat kan yang mana lebih putih, yang lebih glowing. Nah, pokoknya aku terbukti banget, pokoknya andalan aku kalau aku lagi keluar rumah, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau kesamaan kayak aku, silakan beli Enpure nih. Jangan lupa cek juga akunnya Enpure, teman-teman. Enpure adalah andalanku. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Aku nge-review si Enpure yang kesayangan aku ini. Makasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian semua. Teman-teman, kalau mau samaan kayak aku, buruan ya. Siapa tahu di muka aku cocok, di muka kalian juga cocok nih.